kita ini Azza, 7 tahun dari Jambi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'iza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Boleh tepuk tangan untuk Azza. Azza, Ivan boleh tahu tadi surat apa ya? Surah Al-Insyirah. Al-Insyirah. Calvin, apakah benar? Betul. Betul, boleh tepuk tangan untuk tantangan pertama. Abi, silakan Abi. Abi ingin tahu pemahaman Azza tentang surah Al-Insyirah. Apa isinya? Secara umum, Azza ceritakan. Silakan Azza. Dalam surah Al-Insyirah menjelaskan tentang kelapangan dada. Apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus melakukannya dengan lapang dada. Contohnya nih, 2 hari yang lalu Azza masuk di posisi tidak aman. Tapi Azza melakukannya dengan lapang dada, walaupun Azza menangis. Karena Azza tahu setiap kesulitan pasti ada kemudahan dari Allah. Sekarang Azza akan bersungguh-sungguh dan bertawakal kepada Allah. Subhanallah, berat bukan untuk Azza. Al-Insyirah, berlapang dada. Keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik buat kita dan apa yang harus dilakukan berikutnya itulah yang lebih penting. Abi, silakan komentarnya. Ini Azza benar-benar bisa bukan hanya menceritakan isinya ke Irfan tapi juga bisa mentadaburi. Sudah bisa memberikan contoh-contoh yang terjadi pada dirinya dan itu lebih menyentuh dalam hati kita. Semoga Allah berkahi Anda Azza. Ya. Terima kasih Abi. Dari bacaannya, Shali Jaber bagaimana? Azza, Jambi 7 tahun. Luar biasa Azza. Kita melihat hal baru. Sedikit dilatih, insya Allah saya yakin akan menjadi penhafal dan penceramah. Insya Allah. Dan saya sudah tekankan berapa kali ke Azza, tapi masih belum sempurna memperbaiki beberapa huruf. Huruf, ya, huruf Ain, huruf Sin. Ya, kemudian juga huruf ghain. Jadi sama huruf yang sudah saya nugurkan, belum ada perubahan. Saya ingatkan kembali, ain, sin, ghain, tolong dijaga. Apalagi yang huruf halqiyah seperti ain, ghain. Dan saya sebutkan sebelumnya, hamzatun ha, ainun ha, ghainun kha. Tolong dijaga supaya bacaannya dan irama yang indah menjadi sempurna sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Terima kasih Syali Jaber. Terima kasih dewan juri. Ini dia peserta pertama kita Azza 7 tahun dari Jambi.